Cari store top up yang aman, harga murah, proses 3 detik. OneStore.id adalah solusinya. Di Google, kalian tinggal klik aja www.onestore.id, N-nya 3, lalu klik Enter. Nah, klik link paling atas dan kalian akan dibawa ke OneStore.id. Di sini kalian bisa top up ML, FF, PUBG, dan lain sebagainya. Kalau mau top up Diamond Mobile Legends, langsung aja kalian lengkapi data, ada ID dan server. Pilih nominal yang mau kalian top up. Habis itu, kalian tinggal klik aja deh, mau pilih bayar lewat apa, dan order now. Gampang kan? Yuk, order sekarang! Halo Rusana Udawan Kasadunyu, apa kabar kalian? Sehat-sehat saja kan? Rancak banget. Jadi di sini Udawan bakal gaskan lagi aja pusreng bareng Kimoba. Ini Udawan udah 2 hari nggak main soalnya lagi sibuk banget guys ya. Apalagi nih mau lebaran kan, banyak kerjaan banget. Jadi maaf banget kalau Udawan kemarin nggak sempat ngupload video. Hari ini Udawan usahain ngupload video lah gitu, minimal 1. Wah, Johnson ya. Kadita, aduh lawan Meta Ciki lagi. Ya ampun. Apalah ya, semoga kita bisa memenangkan match kali ini walaupun kita melawan Meta Ciki. Ada Kari juga lagi kan musuhnya. Oke, di sini kita langsung aja gaskan pick 1-1 hero kawaii. Dan di sini kita bakal pakai ya ampun. Malah muter ya kan. Kaget, kirain ngapain. Udawan lagi perbaiki apa ini guys ya, chargernya. Oke, ini sini kita bakal pakai skin M-Word. Oke, kita udah masuk ke dalam matchnya. Nasi goreng telur, nasi goreng telur. Kita bakal beli mentahan Swift Crossbow. Lawan kita kayaknya bukan kaleng-kaleng nih ya. Dilihat dari nicknamenya itu kayak ada Shadow Starlight gitu. Biasanya pakai Shadow Starlight gitu, biasanya player jago guys. Kebanyakan ya yang Udawan ketemu. Kita lawan Julian Hyper guys. Tarik Kim. Kita lihat Kimoba menarik buff. Ah, nggak dapat ternyata guys. Pintar Juliannya. Tarik buffnya ke arah dia. Ini Udawan baru ganti device sih, baru beli ganti HP lah intinya. HP yang lama sumpah nggak tahu kenapa kalau tiap pakai one-one tuh nge-lag parah. Pakai one-one doang loh ya, kalau pakai hero lain tuh lancar-lancar, tapi kalau pakai one-one tiba-tiba jaringannya tuh aneh guys. Beberapa hari belakangan makanya Udawan sering ngeluh kayak kenapa sih jaringan Udawan tuh parah banget guys. Ternyata kayaknya device Udawan sih bermasalah. Jadi Udawan di sini ganti HP guys. Jangan tanya HP apa, yang penting bisa buat konten lah ya. Ini Udawan belum atur lagi settingan-settingannya, nanti lah ya. Cie, HP baru cie. Gas, gas, gas. Aflikernya udah gas satu, nice. Ini kita bakal beli mentahan magic defense saja. Soalnya di sini musuhnya ada Nathan, ada Nathan pula. Ada Julian sama Kadita. Bahaya kalau kita kena ciduk. Kelas Juliannya. Sini kodek kari. Karatin, oke, ulti kita aktif. Nice. Bagus loh bunyi efek killnya tuh. Rugi kalau kalian nggak beli guys ya. Itu tuh bisa kalian tukarkan di Starlight Fragment. Jadi itu bunyi efek killnya tuh keren, parah. Tedededededed. Gitulah bunyinya kira-kira ya. Oke, mentahan defense magicnya udah jadi. Kita bakal lanjut balik corrosion side. Kalian terkesima dengan nyanyianku.
Udawan udah beli skin Hanabi guys ya, yang baru, yang All Star itu, yang Moonlit. Mau review tapi Udawan rada-rada ragu gitu. Nanti kalian nggak minat atau gimana gitu kan? Kalau kalian misalnya mau lihat Udawan review skin Starlight, skin All Starnya itu yang Hanabi, coba komen di bawah ya. Nanti kalau misalnya banyak yang minat, bakalan Udawan review sih skinnya. Wow, kena, nice. Kelas banget sumpah ini ya, Kimoba. Nggak dapat ulti skill 1 ya kan, kelas. Ini bisa nggak sih? Oke, ulti kita aktif. Nggak bisa kabur. Mau kemana Kadita? Ini next kita beli DHS. Seperti biasa. Item wajib, Corrosion Sight, DHS, Windtalker. Tapi di sini Udawan untuk early udah beli magic defense ya. Soalnya musuhnya magic damage-nya ngeri tuh. Aduh, enggak dapat assist kita. Bisa nih kayaknya kita dapat turret atas. Kita push dulu. Gas, nice. Tunggu ada ulti tuh. Oke, ulti kita aktif. Sumpah tebel ya, kalau udah skill 2 gitu. Dapat juga dek. Waduh, sekarat semua. Aduh, Kim. Balik, Kim. Oh, mati dia. Kita hampir aja mati. Kelihatan Julian di situ, cok. Oke, okay, kita aktif. Ah, sedikit lagi tuh, sumpah. Kaditanya oke, parah sih. Nggak bisa. Nggak boleh nafsu, sabar. Hancurin, wih, hampir aja. Waduh, kena. Ya, mati enggak ternyata guys ya. Masih selamat kita. Mundur, Kim. Dapat nih, cok. Nice. Baliklah, Kimoba. Udah sekarat gitu. Dapat nih, cok, tetap bawahnya. Untung Juliannya nggak terlalu apa ya guys ya, apa namanya sana, nggak terlalu barbar, jadi ya kita masih aman-aman sih, masih santuy. Atau mungkin karena hyper kita terlalu GG ya, jadi hyper musuh kayak underperform gitu, nggak kelihatan sih. Atau mungkin padahal itu Julian hero early udah sakit sih ya, tapi ya kita nggak tahu juga, lihat nanti. Semua di ML ini bisa berubah guys ya, yang awalnya menang jadi kalah, yang awalnya kalah bisa menang gitu. Ini game gak jelas anjay, tiba-tiba bisa berubah mendadak gitu. Makanya kalau kita lagi posisi menang gini, ya tetap objektif aja ya, turretnya jangan sampai bolong-bolong. Hampir aja kita ketabrak Johnson. Julian tuh, nice, dapet, nice, kelas. Ini sekarang cok, oke, ulti kita aktif.
Sumpah tebel banget si Martis, coy. Ya ampun, kena stun lagi sama Johnson. Astaga, meninggal dong. Kampret Johnsonnya ya. Tampil lagi. Nggak lihat bang, panteng. Sumpah, kita diketawain Kimoba. Cok, kemarin kita yang ngerjain Kimoba kan. Sekarang kita yang diketawain, anjay, nggak lihat bang. Balas dendam nih Kim. Ini kita jadiin DHS dan kita bakal tuntasin untuk beli Athena Shield. Nice, azab sumpah itu si Julian ya. Ada Johnson. Julian global 8. Lah serius, Julian global 8. Masa mainnya gitu? Canda ini mungkin ya. Mungkin musuhnya ngejek Julian ya mungkin ya. Mau marah katanya. Wih, ketarik. Ketarik gigit pula. Nice. Oke, dapat. Julian, mau kemana, Dek? Aduh, sumpah. Satu hit lagi, Cok. Malah kita yang mati, astaga. Sumpah, global 8 Julian nih, guys, ya. Jangan dianggap remeh. Oh, astaga, kenapa tiba-tiba ada Kadita di situ, Cok? Ya ampun, padahal baru hidup. Please lah, Muntun. Kenapa Muntun yang disalahin? Aduh, sumpah kaget. Wih, mega kill Julian ya, Cok. Double kill. Sumpah ya, ngamuk Julian anjir. Ah, triple kill. Jangan bilang dapat mania. Nice itu. Kelas Juliannya, coy. Nggak mati dong. Blue-nya yang mati ini. Ah kan, wih, sumpah godlike, Cok, rata kita anjir. Gila sih. Kayaknya kita di prank ya sama Juliannya nih. Global Julian kayaknya lagi bikin konten prank nih. Di awal dia bikin kayak feeder mungkin ya. Tapi late game sumpah gila dia, Cok. Global nomor 8 Julian nih, bos. Senggol dong. Kena prank kita ya. Kita kira Juliannya underperform. Ternyata dia lagi ngeprank ya. Sini deh Julian. Kill dikit aktif. Alamak, sumpah kelas banget Juliannya. Berhasil kabur dia, guys. Mati nih, mati. Nice. Tuh, tembok sumpah ngalangin banget asli. Kill dikit aktif. Nice. Sumpah Juliannya ngamuk, Cok. Ah, oke, Winter. Kita udah beli Athena, jadi nggak usah takut ya. Nice. Julian mau ngeprank kita kayaknya. Salah prank dia ini. Masa tukang prank di prank ya kan? Ayo, kita bisa nih ambil turretnya. Minimal dapat turret tengah lah ya. Ayo, sini dulu. Sakit banget, sumpah. Ayo, turret mid-nya aja ambil nih. Dapat satu turret mid aja mending nih. Lumayan. Oke, dapat. Balik aja. Woy, tolong. Hampir aja kita ketabrak Johnson. Anjir, gitu. Ini Martis, sumpah. Ngeselin parah. Dapat kita Juliannya, coy. Mahal. Ya, Martis. Oh, ya ampun. Ampun. Kaget, sumpah. Nggak lihat kalau ada Kari di situ. Gila sih. Cuma berapa kali tebas doang kita. Di sini udah Wan beli Immortal ya guys ya. Jadi udah Wan ganti Athena sama Immortal kalau udah late game kayak gini. Biar safety aja. Gila, hampir ketabrak kita, Cok. Ya ampun, ngeselin parah ini ya si Johnson. Winter lagi, Dek.
Nah, makan tuh Winter. Oh, tolong. Panik sendiri anjir. Sumpah waktu kita aktif. Ya masih ada itu sih. Tidak biasa. Spire kita masih ada. Santuy Julian. Makan nih dek. Global nomor 8 Julian. Makan nih bang, mau kemana bang? Ah, masih kabur dia anjay. Aduh, bang Martis, ya ampun. Mati kita cok. Best, ya ampun, kenapa tadi tuh? Kayaknya bantuan serangannya belum kita matiin nih kayaknya. Malum ya guys ya, di phase baru, jadi belum sempat udahan setting-setting nih, udah diajak sama Kimoba mabar ya kan. Oke, akhirnya kita menang juga di sini melawan global nomor 8 Julian. Nanti kita bakalan cek aja. Kata teman-temannya sih dia global nomor 8 Julian ya kata musuh, tapi nggak tahu juga. Kalian bisa cek aja langsung di leaderboard, kalau misalnya ada nama Juliannya di situ berarti memang Juliannya global ya guys ya. Oke sana, sampai ketemu di konten selanjutnya, dan udah nggak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye bye.